Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menggelar sosialisasi bagi seluruh kepala sekolah negeri tingkat menengah pertama terkait penerimaan peserta didik baru atau PPDB. PPDB kali ini dinilai lebih mudah dibandingkan tahun kemarin, walaupun sama dengan sistem online, lebih disempurnakan karena proses penerimaan dilakukan di sekolah. Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat sekolah menengah pertama untuk masuk ke jenjang lanjutan tingkat menengah atas atau SMA tahun ajaran 2018-2019 lebih dipermudah. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang rumit karena banyak gangguan server dan bisa dilakukan di rumah, kali ini PPDB harus dilakukan di sekolah agar lebih efektif. Tahun ini juga terdapat 6 jalur masuk ke SMA, yaitu jalur untuk keluarga tidak mampu, penghargaan maslahat guru atau afirmasi, anak berkebutuhan khusus, warga penduduk setempat atau zonasi, dan jalur prestasi, dan akademis atau nilai hasil ujian. Jalur zonasi memiliki keunggulan tersendiri karena jalur prestasi bisa kalah dengan siswa yang biasa-biasa saja, namun rumahnya dekat dengan sekolah tersebut. Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Provinsi Jawa Barat, Dede Amar, tahun ini ditargetkan bisa lebih baik dibandingkan sebelumnya, dan server pun lebih baik karena bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung. Disempurnakan itu tahun ini lebih bagus. Mobilnya sekarang banyak donasi yang sekarang ini. Salah satunya ada warga setempat, kemudian semua juga intinya itu donasi. Donasi itu dia pun punya prestasi, kalau dia lebih dekat dengan sekolah dia akan lebih diuntungkan. Anak siswa miskin juga kalau memang membludak jumlahnya, tetap yang jalur yang terdekat aja yang lebih donasi itu. Dede menambahkan proses pendaftaran dilaksanakan dalam satu waktu, yakni 4 Juni hingga 8 Juni. Diharapkan para calon siswa memilih sekolah dengan bijak karena tidak ada dikotomi atau perbedaan antara sekolah negeri dan swasta. Rezitia Prasaja, Bandung TV.